Halo teman-teman, balik lagi ya ke McFish Channel. Jadi kali ini kita akan menggunakan custom Magi Emblem ya. Di sini kita pakai Rupture ya untuk melawan hero-hero yang tebel ya. Jadi kita harus ada penetration. Terus talent yang kedua kita menggunakan apa ini namanya Bargain Hunter ya. Jadi supaya item yang kita beli itu lebih murah gitu ya. Bukan mudah, mau ngomong mudah. Murah ya, jadi 95% dari harganya. Ini karena kita selalu di rusuh ya lane-nya kita. Terus talentnya ketiga Imburek ya, supaya kita ada mana regen sambil memberikan damage ya ke musuh ya. Oke, kita langsung aja ke gameplaynya. Jadi di sini kita melawan Uranus yang notabene jadi apa di tebel banget ya dia ya. Jadi bukan tebel sih, regennya aja yang deres gitu. Jadi kita akan melawan tapi berusaha tanpa membeli Nickel of Endurance ya. Di sini kita ada konflik ya di timnya karena ada Nana. Jadi kitanya sudah ngepick Zas tapi dianya ngepick Nana gitu. Jadi ya nggak tahu juga nih dia mau jadi Rom, oh ternyata dia mau jadi Rom. Oke, kita berarti langsung ke mid ya. Di sini mid itu kita melawan Vexana. Dan di sini aduh udah sakit banget Vexananya ya. Di awal pun udah sakit ya. Si Johnny-nya aja udah langsung ini gitu. Bisa langsung kalah gitu. Bukan langsung meningsoy. Kita langsung skill 2 habis ambil skill 1. Setelah skill 1 kita coba untuk membantu ini. Si siapa tuh namanya? Si Jungle ya. Tapi kayaknya Jungle udah kalah ya untuk di awal. Pasti kalahnya sih karena dia ngelawan Lancelot gitu. Kalau Lancelot itu kan dia skill 2 nya bisa ngilang gitu ya. Bisa untuk mencuri buff tanpa kena damage gitu ya. Oke, kita langsung aja kita fokus dulu, maksudnya kita fokus dulu ke level 4 ya. Jadi kalau belum ada level 4 jangan maju gitu, jangan ngebantu gitu ya. Kita fokus aja mumpung si Nananya mau di mid terus gitu ya, dan dia roaming. Jadi kalau kita tidak mengganggu kita untuk level 4 ya, untuk leveling ya. Tapi sayangnya berarti harus ada yang sendirian gitu. Jadi si Layla sendirian gitu, MM kita sendirian ya. Oke, awas tuh si Lancelot. Awas, oh belum ada. Awas tuh, dikit lagi itu badan ya. Dikit lagi kita meningsai maksudnya. Oke, mati dah. Aduh ya Allah, gimana sih? Oke, tapi kita dapat kill ya. Mantap, kita juga bisa level 4 ya, level 4. Kita potong-potong aja supaya kalian lebih cepat ya, tidak bosan ya. Oke, kita kalau sudah level 4 kayak gini udah santai gitu, asal ada ulti kita bisa masuk ke war gitu ya. Kita langsung gunakan teori loncat ya. Oke, bisa nggak itu? Aduh awas, nggak bisa, terlalu gesit ya Lancelotnya. Dan kita juga salah sih sebenarnya, tadi mestinya masuk ke semak-semak ya, tapi enggak masuk ininya. Oke, kita lanjutkan clear mid ya. Oh ternyata udah dibersihin sama Vexana. Oh untung nggak dapet ya, awas. Oke, kita lebih ini di gold, jadi santai, lebih santai. Awas, masih cooldown 17 detik tapi kita punya lane ya. Jadi kita coba push aja, tapi ternyata minionnya udah habis. Yuk kita tunggu, kita ini udah ada ulti, kita ulti dulu. Oke, sip, mantap, jangan sampai keluar. Oke, mantap, mati duluan sih ini ya si Lancelotnya. Awas kena. Oke, mantap si Pirotnya. Dan itu kita udah ngerusuh buff banget ya, jadi si Lancelotnya tidak bisa berkembang gitu ya. Awas ada Uranus, nah ini yang bikin susah ini. Uranus itu kan tebel banget ya dari awal ya. No. Jadi kalau kita nggak bisa solid, mending nggak usah gitu ya, nggak usah maju gitu ya. Awas, kita bantu push lagi.
kayaknya susah banget yang ini nge-push mid ya, jadi mereka ngumpul di tengah semua gitu ya. Jadi kita nggak habis cara, jadi kita tetap push aja gitu ya. Ini udah jadi ya feeder of heaven, jadi kita setelah feeder of heaven kita bikin genius one. Setelah bikin genius one nanti langsung ke windtalker ya, kita bikin windtalker. Kita mundur dulu karena kita nggak punya ulti, terus ini juga darahnya juga tipis juga gitu ya, jadi kita mundur. Dan setelah mundur kita balik lagi untuk clear lane, kita langsung coba masukin, bisa apa enggak. Waduh susah, bisa tapi kecilnya ya sip, karena kita sembunyi di semak-semak, jadi si Vexananya salah target ya. Oke, kita pasti bisa ini, mestinya tembus ya. Udah jadi itu ininya, komponennya untuk membuat ini genius one, kita push saja. Waduh mati juga nggak apa-apa dah. Oke sip, mantap. Karena Lancelotnya udah dirusuh terus, jadi itemnya udah nggak jadi, terus ininya juga levelnya sih hampir sama ya sama kita ya, dan itu malah ke aduh mati kena ini kena saber. Oke kita mulai lagi, lumayan ini masih surplus ya, jadi 3-2 skor kita, KDA kita, dan skor untuk timnya 14-4, jadi udah beda 10 poin ya. Ini sekarang udah 15-4, ini udah GG banget ini. Oke kita sudah dapat turret yang kedua ya, jadi tinggal turret base, terus habis itu base dah. Awas ada ini, genius one udah jadi. Nah tuh, oh enggak, Mianya. Oke apa-apa Mia, awas dulu kita apakah bisa ada yang membantu. Oke kita langsung ulti. Oke mantap Uranus, jadi sangat berguna ya talentnya yang itu. Oke kita masih bisa selamat. Oke kita dapat si siapa, Mia ya. Aduh nggak kena, ih dikit lagi itu padahal ya si Saber ya, nggak apa-apa, daripada kitanya mending soy, mending kita mundur dulu. Kita ambil monster jungle. Martis kenapa kesini, Martis jangan kesini Martis. Aduh Martis, aduh gimana sih, gimana Martis, aduh parah. Yaudah kita bantu lagi ya, kalau temennya sekarat jangan diarahin ke kita dong bos, gimana sih bos. Oke kita ini lagi push dan terus push sampai ke base musuh ya, supaya menang kita ya. Oke mid udah mau hancur ya, kita bantu hancurin turret yang atas, dan sudah dibantu sama Martis. Kita coba push dan dapat ya, dapat untuk turret atasnya, dan disitu ada Uranus. Kita balas dendam sama Uranus kalau mau sih, tapi kayaknya nggak mau, kita ngelord aja. Tunggu dulu, tunggu hilang. Nah sip, yuk kita langsung maju, apa ada yang mau maju. Oh nggak ada yang maju, jadi kita tunggu di sini, kita tunggu apa ada yang lewat. Dan ternyata oh ada Vexana ya, jadi kalau ada manfaatnya bersembunyi aja seperti itu, jadi kita bisa mengegeng musuh atau memberikan efek kejutan ya, atau surprise. Oke kita dapetin Lord dan kita langsung maju aja, tunggu Lord ya, tentu saja tunggu Lord ya, dan ini kita Lord tengah ya. Oke kita langsung push ininya si Vexana. Jadi aku tuh menggunakan triknya Bang Meta ya, yang dia itu dari channel Meta, maksudnya channel yang sama-sama mengulas Zas. Jadi dia selalu melemparkan Johnny, tapi dia keluar dulu, abis itu mengeluarkan Johnny posisi ulti gitu ke turretnya musuh gitu ya. Caranya kayak gitu, jadi kalian harus dalam posisi menang gitu ya. Kalau nggak posisi menang, baik level atau darah, jangan dicoba dah. Oke mungkin kita langsung end aja, dan sudah end. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, sama share. See you next time.